Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua sahabat elektrik. Saya Syahri dari MS2 Engineering. Seperti yang saya beritahu semalam, hari ini saya berkesempatan untuk kongsikan dengan anda semua macam mana kita nak cek amp, berapa kita punya penggunaan seperti lampu, kipas ke, macam mana kita nak cek berapa amp yang biasa kita guna. Okey. Ni alat yang kita gunakan, saya guna untuk ni test pen dengan ni alat untuk test turn on meter digital brand unity. Kita select atau laras ke amp ni 60A. Ni ya, tuan-tuan. Sebab 60A, sebab saya punya main switch ni 60A. Kalau kita anu lebih tak, maka kita kena select kat 60A. Okey. Ni saya dah siapkan, ni ibarat kita punya DB kat rumah. Supply masuk ni ke main switch. Massive macam biasa pergi RCB atau RCCB. Ni RCB untuk control lighting. 6C6. Ha, tu. Ni RCCB nombor 2 40 amp. Kontrol untuk power, untuk soket, soket 13A, aircon atau water heater. Lepas kita onkan supply dulu. Ni balik tu ni, contoh ni dari ATMB masuk ke rumah kita. Okey, check supply, kita onkan. Okey, supply masuk ni dari ATMB ya, ibarat check supply. Okey, semua ada. Check on kan USB. Okey, tu kita test dulu. Okey, okey. Maksudnya live dia terus semua ada. Maknanya bila live tu terus ada, USB dia akan function. Kita boleh test. Ke busbar. Okey, semua ada. Tu check USB nombor 2, supply masuk. Tick. On kan. Okey, kita check. Okey, ada. Supply semua ada. Ni kita punya bus bar. Okey, mula kita check. Macam ni kita check untuk lampu dulu. Biasa ni lampu ke kipas. Sini saya guna satu je. Satu MCB yang pertama ni. Kita on kan. Okey, kita check dulu. Ada supply daripada MCB ni. Dia akan pergi ke switch. Switch ni ibarat kita punya switch kat rumah tu. Dia conceal ataupun surface control. Yang ni contoh lampu LED 12W. Okay, tengok supply ada. Okay, kita on kan. Okay, satu. Okay, dia untuk check amp ni kita ada dua cara ya. Satu kita nak check daripada ni, daripada sini, ataupun daripada MCB. Tapi kalau MCB ni biasanya kita check keseluruhan amp. Contoh satu MCB ni control 10 lampu. Ha, kita nak check maksudnya 10 lampu tu berapa amp. Contoh macam ni 12. 12 watt kalikan ya. Berapa watt kali 2 kali 10, itu kita bahagikan 240. Nanti dapat amp. Itu maksudnya kalau kita guna formula. Maksudnya kalau nak kita check amp, kita guna ni ya. Unit clamp on meter digital atau multimeter pun boleh. Anda cuma laras dekat amp ya. Ini ada tulis amp. Yang ni saya guna main switch 60. Contoh rumah kita 60 amp kan. Anda laras dekat 60 amp. Nanti dia keluar tulis A amp. Okay. Tu anda cuma buka clamp kan dia. Bila clamp dia tak ada bacaan. Tapi ini arus ada. Tapi bila kita letak on, maknanya dia takkan pergi ke beban. Maksudnya load. Maknanya tak ada amp. Dia tak running. Bila kita on, dia akan dapat bacaan. Tentu lah. Dia dapat 0.07 amp. Tak apa, aku nampak.
Itu saya on kan. Ini 0.07. Ini maksudnya satu lampu lah 12 watt. Maknanya kalau kalau kita kalikan 10. Kalau kali 10 contoh 0.07. Macam ni. Kita kali 10, contoh 1 MCU tu untuk 10 point kali 10. Maknanya baru 0.7 m eh. Turun. Maksudnya tak sampai lagi 1 m. Maknanya ni lampu LED. Jadi kalau contoh nak tahu yang lain pun tak apa. Contoh macam lampu biasa, lampu apa download yang lama tu 40 watt, 40 watt bahagikan 240 kita akan dapat lebih kurang 0.16 m atau 0.17, 0.17 dapatkan 10 biji lampu pun buah 1.7 m. tapi cara ni paling mudah, kita guna turn on meter digital kita terus dapat ya. Yeah. Maknanya lampu ni 12 watt lampu LED, dia punya m dia 0.07. ni kalau biasa kat rumah kita ada contoh paling banyak 10 lah, ni minimum 10 ke 8 ke. Kalau nak tahu, anda nak tahu keseluruhan, anda check kat atas ni macam ni. Okey, ha, ni sebiji je maknanya, tapi sebab satu kan sama juga, dia akan sama. Okey, mana dua-dua boleh. Sini kita boleh, ni salah satu ni dekat switch ataupun dekat atas ni, kita akan dapat dia punya tu. Tapi kena onkan switch lah. Kalau kita tak on, dia tak akan dapat bacaan. Kita off ni. Untuk soket pun sama. Contoh ni soket, soket ke aircon ke water heater, kita boleh onkan yang contoh ni. Dia punya ini, dia control soket ni. Okay, saya guna dia punya beban ni lampu ni. Anda cuma claim je, dia takkan dapat bacaan. Bila kita onkan supply, dia ada 0.03. Macam tu lah. Kalau kita guna maksudnya barang elektrik, kipas ke, oven ke, rice cooker, apa-apa mixer, mixing basuh ke, anda boleh cari check ni macam ni lah. Ikut pada kita kesesuaian lah. Boleh check kat sini. Tapi sini macam susah sikit kalau di bidas kan. Boleh check kat, kat ni, buka dia punya tu switch atau soket, boleh check. Nanti kita akan dapat yang ni 0.03. 0.03 eh. Maknanya belum sampai 1 m. Maknanya rendah dia punya tu. Maknanya kalau nak check water heater pun sama. Water heater kita onkan switch, buka dia punya tu kan, check dia kata baru kita dapat dia punya m. Ni secara maksudnya kita guna alat lah. Ya, maksudnya kerana kena beli ni lah. Beli clamp on meter digital. Tak kisah brand apa. Anda select dekat M. Kalau anda punya main switch tu 60, anda select kat 60. Okay. Maksudnya untuk water heater, aircon, mesin basuh, rice cooker ke, oven, semua sama. Anda buka tu anda check. Maknanya kita akan tahu kita punya penggunaan berapa M barang elektrik tu. Tapi dia ada dua cara, maksudnya kita boleh ini cara guna alat, kita dapat terus bacaan. Satu lagi kita bahagikan ya. Contoh rumah kita single phase 240. Contoh kita punya lampu yang ni 12 watt, 12 bagikan 240 kita dapat M berapa. Contoh aircon 1 horsepower. Contoh aircon, contoh lah aircon 7 1 horsepower 746 bagikan 240. Ha, baru 3 m. 3 m 746 watt 1 horsepower. Ha, dia maksudnya barang elektrik semua macam tu lah. Itu kalau guna formula lah. Tapi paling senang kita guna ni lah, alat ni. Clamp, tapi kena beli yang clamp ni lah. Kita clamp dekat switch ni.
Contoh ini kosong, kita claim ya. Ini takde, takde bacaan, kita on kan. Ha, bila kita on dia ada dapat bacaan. Ada dekat sikit. Ni saya off, tak ada supply. Eh, tak ada bacaan. Bila saya on, on switch, tu dapat bacaan yang 0.07 m. Ha, macam tu lah. Maksud kat rumah kita kalau ada penggunaan ni ada 10, kalikan 10 lah. Contoh satu switch control paling banyak pun 4. Maknanya 0.07 m kali 4. Contoh macam ni. 0.07 kali 4 baru 0.28 m. Sikit eh. Contoh wah, paling banyak 0.07 kali 10 lah, baru 0.7 m. Tak sampai 1 m. Ok, macam ni eh. Tonton cara dia. Claim dekat ni, select dekat 60 m. Eh, 60 a, sebab kita punya ni 63 a. Ok. Ok. Okey. Dekat soket pun sama juga. Claim kat sini. Sama juga. Cuma, tapi kena semua kena onkan dia punya supply. Maksudnya onkan switch, onkan ni, onkan. Semua kena onkan load tengah run ni baru kita check. Baru kita dapat. Okey. Anda kena beli ni satu lah. Tapi kalau anda tak nak beli, guna formula tu lah. Contoh ranah rumah anda 240, bagikan lah berapa watt. Contoh ni 12 watt. 12 watt bagi 240. Dapat M lah. Okay, nanti anda boleh dapat keseluruhan lah. Anda boleh buat untuk satu rumah pun boleh. Tapi saya syorkan anda, senang anda beli, beli macam ni lah senang. Clamp on meter digital. Okay. Semoga saya punya perkongsian hari ini bermanfaat pada anda semua. Kalau anda ada apa-apa sebarang cadangan ataupun ada kemuskilan ke, anda boleh klik link di atas lah. Okay, jangan lupa anda like, komen dan share. Okay, nanti kita jumpa lagi dalam video telah akan datang. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.